Assalamualaikum guys, welcome back to channel. Sebelum nonton video klik tombol subscribe dulu ya. Tonton video sampai selesai ya guys. Ada banyak karakteristik kain Toyobo di sini. Apa itu kain Toyobo? Kain Toyobo merupakan jenis katun yang berasal dari Jepang dengan memiliki serat kain yang sangat rapat dan kainnya tidak menerawang. Kain ini dikenal kaku dengan berbahan dasar katun. Namun pada bahan Toyobo ini sudah dicampur dengan beberapa bahan dasar lainnya yang membuat kain ini terasa lembut, ringan, dan jatuh saat dipakai. Ciri khas dari bahan kain Toyobo. Mempunyai tekstur yang lembut dan halus. Kainnya terbuat dari bahan serat alami yang sangat rapat. Kainnya bersifat dingin. Kainnya saat dijadikan pakaian nyaman untuk dipakai. Nomor WA di akhir video ya guys.